Kita lagi di mana nih guys? Sungai Ginting guys. Oh my god. God. Anjir. Wih, galak-galak. Cepat go. Langsung ganteng tuh. Nah, kali ini kita bakal nyobain atau belajar lah salah satu trik mountain biking nih. Nama triknya Scandinavian Flick atau Scandi Flick nih. Jadi Scandi Flick ini adalah trik yang diadaptasi dari gerakan mobil rally nih. Jadi kalau mobil rally, mobil ke kiri, dia pasti buang ke kanan dulu nih, baru masuk ke kiri. Dan begitu juga sebaliknya, mau naik ke kanan, dia buang ke kiri, baru masuk ke kanan. Nah, di sini kita bakal ngaplikasikan di mountain bike nih. Kira-kira apakah bisa atau tidak? Mari ikuti terus nih video ini, oke? Mantap. Jadi saya nggak sendiri nih, karena di sini ada Raka, Woyo, dan Tegar. Jadi kita bakal nyoba di daerah Pantai Ginting, Pantai Perjuangan. Oh iya, air terjun Perjuangan. Mana kah sini kah? Ini. Oke. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari tekongan yang layak nih. Memang agak sulit nyari tekongannya. Karena agak sulit. Kami udah keliling-keliling tuh gak dapat, tapi ini mungkin bisa lah, bakal kita coba di sini gitu. Jadi kalau dilihat ini turunan dan akan nekong ke kiri. Nah, jika gue ser normal, dia bakal lurus dan nekong ke kiri. Tapi kalau kita pakai trik Scandi Flick, dia bakal gemper dulu ke kanan atau buang ke kanan, baru nekong ke kiri gitu. Hai. Jadi gimana nih kak? Kira-kira bisa nggak Scandinavian nih? Bisa, lumayan. Kita coba dulu. Cobalah. Mantap. Masuk luncur. Nah, jadi biar nggak salah, di sini saya coba belajar bareng si Raka sama Tegar nih. Jadi sama-sama belum pernah nyoba dan belum pernah ngerasain gimana feelnya. Murni dari lihat di YouTube aja. Coba aja dulu. Kita coba aja dulu. Nabrak pohon sayur nanti. Nabrak urusan belakangan ya. Anjir. Iya, iya, kemah. Gila. Nah, situ-situ aja. Yuk. Kayak Depal aja loh itu, Depal. Ini nih si Raka bakal nyoba pertama nih di spot yang ini. Woi. Dia bakal nekong ke kanan, tapi sebelum nekong ke kanan, dia buang dulu ke kiri nih. Jadi buang ke kiri, baru nekong. Oke. Mau apa saja, coy. Terbalik Tegar, terbalik. Gempernya di kiri. Gempernya di kiri. Kurang rem dikit lagi jadi, sumpah doang.
Jadi sebelum mengambil tekongan ke kiri, kita harus buang ke kanan dikit. Aduh, satu tarik lagi, tep, baru nekong ke kiri. Tips yang paling utama ialah membaca doa dulu supaya kita tenang melewatinya. Jadi trik ini berguna untuk menaikkan level tingkat skill rider dan juga memacu adrenalin yang utama. Oke, setelah dicoba ternyata lumayan susah lah, tapi seru untuk dipelajari gitu. Dan trik ini berguna nih untuk melatih skill si rider. Dan kalau malas goes jauh, mungkin bisa dilatih lah yang kayak gini-gini itu di rumah. Dan ternyata seru juga loh. Nah, sekian dulu nih vlog belajar scandy flicknya. Akhir kata, saya Gunawan. Saya Rafa. Saya Tegar. Sampai jumpa. Wis. Anjir. Galak-galak, cepat go! Anjay, naik batunya tuh.